Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kini kami berada di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, di mana rencananya di jalan ini akan dibangun flyover untuk memecah kemacetan di area ini. Ini merupakan jalur penghubung Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, yang mana di pagi dan sore hari kerap terjadi kemacetan, bahkan siang tadi sudah terjadi macet di arah Baleendah menuju Bojong Soang ataupun di arah Dayakolot menuju Bojong Soang. Nah, titik ini rencananya akan dibangun flyover dari mulai titik ini hingga jembatan yang akan menuju ke Baleendah. Hal tersebut akan mulai dikaji pada tahun ini, dan seperti sebelumnya Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah mengajukan pembangunan flyover ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan walaupun awalnya sempat saling laut di media sosial, namun berakhir perbincangan dan menurut Bupati Bandung, pembangunan flyover di area ini telah disetujui pihak Provinsi Jawa Barat karena memang termasuk kebutuhan ataupun kebutuhan yang urgen bagi masyarakat Kabupaten Bandung dan Kota Bandung yang melintas di Jalan Bojong Soang ini. Kembali kami informasikan, ini merupakan berada di Jalan Raya Bojong Soang, yang mana tahun ini sedang dikaji untuk pembangunan flyover, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerima ataupun menyetujui pembangunan flyover di jalur ini untuk memecah kemacetan di wilayah Bojong Soang, karena jalur ini merupakan akses jalan menuju Kabupaten Bandung ke wilayah Baleendah, Ciparai, dan lain sebagainya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!